Esports Star Indonesia Season 2 setiap Jumat jam 6:30 malam di GTV. Juan loh nilainya. Anggi cuma salah 2. Terus Bayu juga cuma salah 1. Wah, hebat banget kalian. Berarti Anggi kamu udah lebih baik daripada yang terakhir ya. Kalau nggak salah papa periksa waktu itu salahnya berapa? Salah 5 ya? Nah, Anggi sama Bayu besok-besok jangan sampai salah lagi dong. Supaya dapat nilai 10. Mak seneng banget kamu bisa datang. Cuman sayang ya si Robinya belum pulang. Tapi biasanya sih sebentar lagi juga pulang sih. Si Empo, kita kan belum tahu maksud kedatangan rumah di sini mau ngapain. Belum udah si Robi aja. Iya kan Rum? Maksud Rum datang ke sini, Rum mau memohon sama emak sama Cing Nelan supaya maafin orang tua Rum. Soal perjanjian itu ya Rum? Iya Cing, soal pertaruhan perjanjian antara Abah sama Cing Nelan dan Haji Sulam. Rum minta supaya dibatalin aja ya, karena Rum takut kalau Abah cacat permanen nanti Abah jadi putus asa. Kalau Cing mah sebenarnya nggak serius sama perjanjian itu, lah Abah lo aja yang bersikeras. Iya sih Cing, Rum mengerti sifat Abah sama Umi yang keras banget. Tapi emangnya Cing nggak bisa mempertimbangkan lagi? Kalau Cing mah gampang, tapi ujung-ujungnya nanti Abah lo juga yang kekeh mau nerusin taruhan itu. Rumana, ada apa ya dia di sini? Mak sebentar ya, Rum mau izin keluar dulu, ada telepon. Iya Rum, keluar aja dulu, takut ada kepentingan. Assalamualaikum. Syukur alhamdulillah kalau gitu Rum. Soalnya terus terang ya, Abang agak khawatir kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu. Maaf Bang. Oh iya Rum. Tapi ngomong-ngomong, kamu nggak lupa kan kalau besok itu jadwalnya Bayu sama Anggi les? Bang. Gini Rum, kalau emang besok kamu nggak bisa datang ke rumah Abang, biar nanti Abang pikirin deh enaknya besok di mana lesnya. Kita nggak usah ngomongin sekarang dulu ya soal les. Nanti aja kita omongin lagi. Assalamualaikum. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Pamit pulang dulu ya. Makasih Cing udah mau dengerin permohonan Rum. Iya Rum, insya Allah nanti Cing bakal ngomongin deh sama si Sulam. Itu Robi. Rumana mau pulang. Yaudah deh, diantin Robi ya. Rob, anterin Rumana nih. Kasian, udah malam. Gak usah, Ma. Rum, bisa pulang sendiri kok. Kalau gitu Rum pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Bang Robi gak berusaha anterin Rum pulang? Atau mengatakan sesuatu yang membuat hubungan kita baik, Bang? Atau mungkin Bang Robi emang udah gak menginginkan Rum? Gimana sih? Lagi ada si Rumananya, lu diam aja, kagak ngomong. Lu udah kagak mau nganterin dia lagi ya ke rumahnya? Iya. Yeah. Gimana sih? Lu kagak mau balikan lagi sama dia? Iya. Yeah. Diam aja lu, bisul ya. Yeah. Bisul aja.
Andai saja kamu tahu, Rum, kenapa tidak ada sedikit pun penjelasan dari kamu? Kenapa sih kita harus mengakhiri hubungan? Bayu, Anggi, kamu udah aus belum? Belum. Mbak Ramadi. Iya. Anak-anak udah banyak kemajuan loh nilainya. Anggi cuma salah dua. Terus Bayu juga cuma salah satu. Wah, hebat banget kalian. Berarti Anggi kamu udah lebih baik daripada yang terakhir ya. Kalau nggak salah papa periksa waktu itu salahnya berapa? Salah 5 ya? Nah, Anggi sama Bayu besok-besok jangan sampai salah lagi dong. Supaya dapat nilai 10. Ya? Bener ya. Pokoknya kalau kalian bisa dapat nilai 10, nanti papa beliin hadiah. Kasih kado deh pokoknya. Wow. Tenang aja, Mi. Dalam rapat paripurna pagi ini di RW, Abah akan bikin statement. Biar si Sulam itu sekak mat sama Abah. Yalah. Abah boleh juga nih Abah nih. Mungkin cerdas aja, mungkin hari, mungkin pinter. Masya Allah. Ya iyalah. Masa kita kalah mulu sama si Sulam? Gua akan buktiin. Sekali ini gua pemenangnya. Gitu dong, Ba. Kalau gitu tes dulu dong. Iya, biar tambah semangat. Yaelah, Pak Haji. Udah siap nih kayaknya. Pasti siap dong. Haji Muhyiddin. Wah, kalau udah siap, berarti masuk rumah sakit. Rumah sakit mana nih? Rumah sakit apa? Ya, rumah sakit lah. Masa di pejagalan ayam potong? Gimana sih? Ini kagak nyambung nih orang ngomongnya. Ya ampun, Bu Haja Mae. Atika tuh beneran nanya. Sebenarnya Pak Haji Muhyiddin tuh mau dipotong kupingnya di dokter apa di bengkong? Gitu. Enak aja dipotong. Yang ada si Nelan tuh yang out dari kampung ini. Lah, emangnya belum pada tahu kalau Tante Ro itu ternyata beneran hamil? Ah, kagak ada tuh. Bisa-bisanya dia ngaku-ngakunya hamil. Oh, berarti itu cuma katanya Tante Ro aja. Alhamdulillah ya Allah. Berarti Ayah ada kesempatan dong untuk dapetin Om Sulam. Iya dong, masih ada. Emang lo lupa? Ah, dia tuh ada hati sama lo. Makasih ya. Ayah doain, mudah-mudahan Pak Hajimu tetap sehat. Selamat, kagak jadi tuh dipotong kupingnya. Kalian tuh biar berantakan rumah tangga si Sulam tuh, lo bikin. Aduh, kok jadi... Tapi Ayah kok jadi bingung ya, Bu Haji ya? Bingung apaan? Pan itu dapat surat dari rumah sakit yang menyatakan kalau Tante Ro itu beneran hamil. Masa Bu Haji kagak percaya sama surat dokter? Ya yang hati gitu, kekasih hati gue. Tike, kalau surat itu bisa dibikin aspal, asli tapi palsu, bisa dibikin pakai duit. Sekarang yang ngomong tuh duit. Lo mau bikin surat apa aja asal ada duit, jadi rekayasa namanya. Ih, tapi Bu Haji jangan samain semua orang dong kayak Bu Hajah, Mae, and Pak Hajimu. Masih banyak kali orang yang jujur di dunia ini. Bener, Cin. Contohnya Bang Mahmud, orang yang jujur dan terpercaya. Teman abang aja bilang tuh si Badar, bilang abang jujur. Lo jujur, Mut. Tiap hari hujan garam, asin, tangan gue lo colongin. Jujur. Jurusan neraka kali lo maksudnya. Pok jangan salah. Ayah kan nyolongnya jujur di depan mata empok. Lagian juga itu gak seberapa sama harta warisan ayah. Makanya bagiin buruan. Lu jangan ngomongin warisannya. Ini warung gue, toko gue. Pokoknya urusan gue cuma di toko ini. Ame warisan gue gak ada urusan. Sekarang lu pokoknya keluar deh berdua. Keluar dari sini, dari toko gue. Cepetan. Tike, lu pesen apa aja, ambil, ntar gue yang bayar. Enak aja. Lu mau bayar pakai apaan? Iya, pakai jatah warisan aye yang nyangkut di abang mampo. Ini gak ada urusan sama harta lo ya. Ini urusan toko gue. Ya, kalau lo ambil apa-apa di sini, lo mesti bayar, titik. Kalau enggak, lo pada keluar deh. Gue kagak mau kalau toko gue dirampokin terus. Lo. Udah, keluar sana. Kom, usir, kom, sana. Dadah lo.